yang jelas kok ojo geman nakoki ulama. Iki ulama iku dhewe hujjah. Jadi kadang ulama ngerti. Mulane ulama iku misale Kitabul Kisbi. Anwa'u ahkamil kisbi. Hukume bodoni siji wajib. Ya mau kaya ana wong fasik takok donyane wong saleh. Kowe wajib bodho. Nomor loro mubah. Mubah misale ngene, sing salah sing takok. Iku wajib bodoni, sing salah sing takok. Wajib bodoni agen harga. Imam Ghazali nak contohno iku lucu. Misale aku metu ape utang ruhin. Utang kan barang isin. Terus Mustafa sok sopan takok. Gus badhe tindak pundi badhe nopo? Kurang ajar to ora. Wong ora urusane kok ditakono. Lah nek aku jujur kan buka buka muruk aku. Aku ape utang ning ruhin. Kan ora nek ora penting ojo takok. Mari wong bodoni gara-gara takok. Mulane ora usah takok. Akhirnya bener jawab. Pening di mengarep. Lah sing takok ya mangkel ora urusane kok. Lah iya aku iku metu aku utang ruhin kan mesti wong iku kan malu cerita aku utang. Terus Mustafa takok sok sopan. Gus badhe tindak pundi ngersakno napa. Dekne wong goblok nyongkone ngono wis sopan. Lah aku ya mesti tak jawab kula ngersakno utang ruhin kan ya muruah. Paham ya? Mulane jugeman takok. Kula mboten ajeng. Kula nganti saiki ora tau takok kancaku. Lah nang ngrono tamu teng ngonaroan wae ora tau takok biar. Mergo takok iku piye bar to wis. Mulane takok sehat kok nganti kelayapan kok kene ya sehat. Nak setrum ya ora iso kuyuran. Enggak, makanya kata Imam Ghazali, kenapa Islam tuh mensarankan salam saja. Penting aja takok. Umpama takok itu sing ora penting. Misalnya takok ya mau. Ya biasa wae. Sing netral. Makanya Imam Ghazali Faruba maka nasu'aluka ittorohu ilal kisbi. Pertanyaan kamu itu yang memaksa dia bohong. Iyisen dong, misalnya pemenang cawidok radhi duwe. Metu itu api utang tonggo ning toko. Terus ada orang takok, jadi kan badai tempuh dia. Iyisen dong, apa yang usah mesti ini. Ya uang dikira-kira. Mulanya, uang ada teman-teman. Terus ada orang alim, ketemu orang ratakok. Jari sobong, ketemu orang ratakok. Takok itu masalah kok, ibu. Lan juk geman yo alwong alim. Lan kok mboten ate ta? Meh mboten ate. Kulo ora tau misale rogen ora ngaji ta kok kena opo. Ngaji ora tau kok kena opo ngaji. Wis barno ra wis. Rekak mangan pager, gak mangan lampu. Karena tadi gak baik. Kadang pertanyaan itu memaksa orang lain bohong. Lah saiki misale ono ibu-ibu ra duwe dhuwit pe utang tangga ning toko, sono wong takok, wajib jujur, buka EP keluar. Tapi ojo terus ra takoke takok sing netral. Ya yes, netral ibu piye lah sesuai bahasa Jogja, bahasa Rembang sesuai daerah masing-masing. Tapi nak daerah kula mboten anong takok ora penting dijawab ping putih guri pening di mengarep. Kok sange mangkel ya sing takok. Sing takok ya pinter wis roh. Tes padha buletin. Tapi yang mos karena itu di Ihya lho takbir itu. Kenapa Islam tidak menyanjurkan tanya? Kadang-kadang hal itu tidak pas untuk konteks tertentu. Misalnya mau nobong ngapain utang kan yo izin menjelaskan karepe. Gara-gara mbok takoki dia akhirnya bohong. Nah kecuali kue nabi, nabi itu bener terus. Karena momennya tepat, tapi nabi itu jarang takok, masyhur. Sampeyan delok teng hadis Anas bin Malik. Khodam tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinina. Fa wa wala yaqulu li syai'in fa'altu lima fa'alta wa la li syai'in taraktu lima tarakta. Itu masyhur. Saya sampai apal sangat terkenal hadis ini. Saya ini ngitmai Rasulullah itu 10 tahun. Nabi enggak pernah tanya sesuatu yang saya lakukan, beliau tanya lima fa'alta. Kenapa melakukan itu? Wa la li syai'in taraktu lima tarakta dan tidak sesuatu yang saya tinggalkan Nabi tanya lima tarakta. Nabi itu tidak pernah bertanya. Karena Nabi takut Anas nanti bohong. Atau barangnya itu kalau dijawab Anas malu. Karena orang itu punya privasi. Punya harga diri, punya privasi. Banyak yang sensitif. Wong wedok ora wis bojomu. Wong kadang ada hal-hal yang disembunyikan. Misalnya dia ini sumpek tertekan. Dek itu jagoan mbek aku kok ora tenang. Ternyata dia misalnya dalam proses mau menstruasi. Dia menjelaskan kan izin. Dan dia secara fitrah ketubuhan pasti ekspresinya itu buruk.
Terus kaya tersinggung, apa sawangane kok geremeng tak jagungan? Padahal dia ngempet apa? Menstruasi. Kok mboten ate tangkep bojo kula mboten. Nek lagi merengut-merengut pe guyu-guyu wis merdeka. Wong bojo ngono kuwi kan sok ramah tapi gak dielmoni. Iku kan sok ramah, sok peduli. Gerangan ada apa istri saya? Tapi betone lho ora mari. Dadi soalnya gak ono elmune, blas gak ono elmune. Kayane peduli tapi gebloke lho. Lho kaya rasa tersinggung biasa wae. Tapi dievaluasi kelakuanmu sing dhisik-dhisik tanpa ilmu mareni. Wong bocah ngempet ape khet, ape mire rawani mlebu sing lanang lagi asek jagongan, ngempet ora iso. Akhire ekspresine kan kacau. Sing lanang tak kok ono apa sawane ora srek jagongan mbek aku. Ya kan gak mungkin nek nerangno. Mas Yoki bojone gak semudah itu nerangno sing khase perem. Piye? Mergo kan takon arep ora takon ora takon. Toke gawe mukadimah. Itu terus mire, aku diurusan kayak gerokokan njaba. Malah pangeran seneng. Mulane jari Kanjeng Nabi kenangan ibu garwa-garwa Nabi, Nabi itu jagoan dengan kita asik. Ketika melihat kita ada asik, Nabi meninggalkan kita. Ya karena tadi senajan toh kita suami istri tidak semudah. Toh misalnya bojomu di duwe ngerti-ngerti ra di duwe coba takok iku kok duwe kok entek entek. Misalnya bojomu di keputusan itu dikasihkan ibunya atau dikasihkan adiknya itu malu nerangno sing lanang. Godekne kepengin jogo harga dirine keluargane. Kok malah ditakok. Incen wong lanang Indonesia kok serang nek diterangno. Dadi gayane sopan tapi ngerusak ilmu. Misalnya bojomu baru kayak ide 1 juta, bisa saja dia punya keputusan dikakno keluarga atau dikakno siapa lah. Yang malu diterangkan ke suami. Bojone malah tak kok duwe kontak entek mbok go. Asal dia salihah, dia percaya saja pasti untuk hal-hal yang baik. Bolak-balik kuncinya itu soleh atau enggak soleh. Kalau dia salihah pasti untuk hal yang baik. Tentu malu kalau diterangkan. Tak gua adikku, tak gua ibuku kan yo isin, dia kepengen nutupi misalnya. Yo niki kepengen nutupi to mos jenenge wong wedok. Wong kowe nak ngekek dulurmu mungkin ra mbok critakno. Bojomu mbok yo wong bayang awake dhewe. Malah takok. Geblek menira. Cara aku ngekek bojo dhuwit kok entek malah seneng, berarti pinter. Mergo ngenteni anggaran. Cara negara, kabupaten dikek anggaran entek dalamu. Piye to? Dikek anggaran kok ora iso ngenteni. Bener iku apik. Elmoni, kabeh ku elmoni, wong privasi ini khas keluarga perempuan, ya biar privasi, kamu gak usah. Tapi nak kebablasan ya kadang masalah. Ya bablasan ini misalnya, kulo ini kan sering misalnya ngerti bojo kulo, gue gulo kuwatan nanti beberapa kilo, ya rasa takon. Padahal harus dibagi-bagi kurang resek, aku yang ngerti paling tiga no tonggo, gue ngerti nak apa rasa takon. Kadang-kadang ya gak. Wes kali-kali takok ben ngerti aku nak wong apik. Aku jago ya ngono. Aku keterusan oleh aku soleh, dadi gaya soleh akhirnya terlalu istiqomah. Akhirnya terlalu ra takok. Kadang yo keliru, tapi kan dhek apik. Oh, berarti ini bab iki oleh ditakoki. Berarti yo ya ngono aku takoki iki digo opo. Tapi di bab lain yang dia ndak nyoal begitu berarti ingin ndak ditanya. Jadi gampang kan nunggu reaksi nak kepengen ditakok ya karek takok kan gampang. Nak kepengen ya ora usah. Wong lanang ora geblek piye? Wong wedok ngekeki dhuwit go ibuke go dhuwure mesti isin kok sing lanang. Kok ditakok? Akeh wong lanang ngono, sing ngaji ning kene akeh ora kelakon. Jawab, akeh apa kabeh? Gak mungkin nak sithik mohal. Ayo jawab, akeh apa kabeh? Akeh ya wis akeh berarti ora siji loro sing ora le sing apik sing kejogeman asal bojom soli kamu mesti ngentekno dhuwit ku limas lahatin sari kanggo kemas ra usah apalagi mesti dia itu punya keluarga atau punya teman utawa zaman kuliah dene diutang utawa zaman tetangga diutang kan yo malu nerangno nak go nyaur utang yang tanpa serestu suami intinya malu lah jawab mulane bener Kanjeng Nabi wong rusak iku mergo kakehan pertanyaan karena kadang enggak penting malah mador. Lan bener Quran nak duka ya ayyuhalladzina amanu la tasalu an asya'a in tubdalakum tasuk. Kamu jangan tanya sesuatu yang kalau dijelaskan malah ora pantes. Jadi Quran itu luar biasa jaga etika. La tasalu an asya'a. Kamu jangan menanyakan sesuatu yang kalau menjadi jelas tasuk menjadi enggak baik. Juga mau. Paham ya? Jelas ya?
Jadi takok itu sing. Mulane misalnya aku ngaji prei, ya prei ya. Ora usah takok. Biasa wae. Pokoke agar kiyaine soleh, prei yo mergo ora apik, ya pokoke kabeh wae apik. Aku lah ora tau takok sampean, saya ora ngaji ora ngarang. Misalnya Mustafa ora ngaji 5 bulan ora ngarang. Kenapa ora ngarang? Paling rungu kabar stroke ngono ae. Tapi kan ora takok. Tetep aku ora takok. Lain aku para pengiran kan mambu, masalah opo mambu. Latih iki latih. Takok iku sing kira-kira netral. Kecuali takoke takok mudahana sing gak penting. Artinya takok mudahana kowe lah takok nek ora dijawab ya ora apa-apa. Itu bagus, kalau itu bagus. Kowe takok tapi di komitmen mau ora dijawab ya ora apa-apa. Misale kita takok bojomu, "Dhuwe kok entek digo apa?" Tapi misalnya bojomu ora jawab ya ora apa-apa, jawab tiru ya ora apa-apa. Digo apa? Ya digo apa-apa. Terus kowe ya wis pinter. Nah itu gak apa-apa kalau gitu. Kamu sendiri takok basa-basi, dia jawab juga basa-basi. Kamu takok secara ringan saja, dia menjawab juga secara ringan saja. Misalnya aku takok, kenapa Mustafa ora ngaji? Sakit terus aku ya takok ringan, gak dijawab ya gak apa-apa, jawabannya keliru ya gak apa-apa. Pokoknya gak apa-apa semua. Tapi kalau itu dianggap serius, itu di Quran dilarang. Itu jelas. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kamu jangan tanya sesuatu yang kalau menjadi jelas. Tubda dari kata bidaya, bada jelas. Tasuk, maka itu menjadi buruk. Ya akeh kan pertanyaan ngoten. Misale ana wong kiai niku PKB, santrine P3, utawa kiaine P3 santrine. Ana takok, wong part kiaine partene ngono kok murid ngono malah ribet. Lah ana takok malah ora. Perkarane kadang mulia ya ora ngaitno antarane dua beliau itu. Gara-gara ana takok akhirnya wong ngait. Ngaitne. Lho iya, saiki misale ngaten. Bojomu mulai karena kangen wong tuane. Sono tangga-tangga takok, kenapa kok mulai suwira balik nenengan yo. Akhirnya kan seakan-akan semua perpisahan itu dianggap nenengan. Agak nang takok kan biasa wae. Mungkin wong liya yang enggak ngerti iku pikirane mergo ora metu. Dadi ra ono perkarane ning omah wae ra metu. Tapi gara-gara ana wong takok terus menyebar kemana? Mulan Nabi nak duga masalah takok. Inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masa ini, mau bisa itu rusak, mergo apa-apa itu ditakok. Ya apa-apa itu ditakok. Tapi nak takok itu takok hukum krono kebenaran syariat. Itu saya, itu jenis fas'alu ahli tikri ingkuntum atalamu. Sampaian misalnya takok kulo, terus kulo kaji, badai tawaf khed. Nak ngenteni khed alami selak kloter kulo cabut. Napa kulo oleh ngombe obat sing dadekno mandeke khed. Iku jenenge takok apik. Lha jawab oleh. Tekan apik. Iku jenenge takok tenan sing diridani apa. Lah nek takok sing kaji nganggo arto haram sah napa boten. Terus tak jawab misalnya aku rasa. Lah sak donya dhuwit halal boten enten, lah sak donya rasa neraka takok ngono. Karena dia mau jadi khawarit. Iya kan? Tak jawab nek dhuwit kaji kalau dhuwit haram gak sah. Terus dia aja, mana ada orang sekarang yang uangnya enggak ada haramnya. Itu kan mau tidak mengesahkan kajine wong sak. Misalnya kiai. Kiai mungkin soleh, tapi si salam templek. Kayak koruptor salam templek, kondongakno. Macam-macam lho. Tetap kena, kita tetap kena imbasnya.